Oke, kita balik lagi di Bang Bantut. Cuman kita lagi di luar nih, lagi di outdoor, kita lagi di acara pembukaannya apa, Den? Halan-halan kita di VOC, pembukaan VOC Vape Store dan distributor. Nah, kayak gimana keseruannya kita bisa lihat langsung. Check it out. And I've lost everything, forever living in the dark. I feel so alive. Sama Om Ivan Satriani, pemiliknya VOC Vape Store and Distributor. Gimana nih, gimana? Lu kenapa buka di sini, gitu, segala macam, bisa diceritain lah. Kenapa gua bisa buka di sini ya? Alasannya sih pertama karena lokasinya itu dekat rumah gua. Oke, rumah di mana? Dekat sini. Seberang dong. Alasan pertama gua. Kedua, emang gua pengen buka itu di sini udah dari lama sebenernya gua. Pengen banget ya? Pengen banget, baru kesampean sekarang. Itu momentumnya apa? Kenapa enggak dari kemarin atau kenapa enggak dari dulu? Enggak tahu kenapa, gua tuh sebenarnya dari kemarin-kemarin pengen, cuman pas PSBB ini gua nunggu enggak kelar-kelar. Otomatis gua kalau enggak gua gas makin lama lagi. Betul, ya. betul. Akhirnya betul, gua gas aja. Yeah. Baru sekarang jadi bisa kesampean. Dan ini store pertama? Store pertama. Akan ada kedua, ketiga, keempat, lima? Pastinya. Baik, kita tunggu pembukaan di Ciputat lah ya. Oh siap. Di markas besar kita. Rumah lu ya? Iya. Gue tongkrongin. Gue buka dari siang, dari jam 10 pagi sampai jam 12 malam. Pokoknya, lu kalau mau nongkrong di sini, alamatnya di sini ya. Itu datang aja slow lah. Dari jam 10 pagi nih ya, lu cabut kerja kayak apain kayak kan? Bisa. Terus sampai tengah malam juga lu bisa kesini. Bisa. Gitu. Gue temenin sampai jam 2 malam juga. Begadang sini, mau nginep juga boleh. Pokoknya kita lihat keseruan dari openingnya VOC Vape Store dan Distributor. Siap. Check out. Still remembering what I want, but it ends with you. Candlelight has gone out. Some will win and some will lose. Nothing much else to say. Thought I was searching for something.